Hari ini aku akan membuat restoran pizza paling besar di dunia. Dari awalnya restoran aku jelek dan sepi pembeli, sampai akhirnya aku bisa buat restoran pizza yang sangat besar, bahkan 5 lantai. Apakah aku akan berhasil mendapatkan banyak pembeli? Oke guys, langsung aja kita mulai. Langkah pertama adalah kita langsung aja ke sana guys. Dan kita bakalan lihat ini apa ya. Wah, ternyata ini adalah mesin guys. Oke, dan sekarang kita disuruh ngapain? Disuruh buat guys. Kita buat pizza, lihat guys. Oke, pizzanya telah kita buat dari adonan gitu ya guys. Dari adonan, lalu kita bikin bentuk bulat, lalu kita kasih saus guys. Lihat, ini aku sudah membuat pizza. Setelah kasih saus, kita kasih keju. Nah, seperti ini guys, kita kasih keju. Setelah itu kita masak deh guys. Dan jadi ye pizza. Pizza pertama aku sudah jadi guys. Langsung kita taruh di meja. Oh, ini mejanya guys. Oh, sudah ada pembeli yang datang. Ayo pak, silakan datang dan duduk dan nikmati pizza pertama aku. Ini dia. Bagaimana pak rasanya? Enak tidak pizza buatan aku? Seharusnya sih enak ya. Oke guys, sambil dia makan kita bikin lagi saja ya guys. Wah, di sini kita bisa memanggil pekerja. Kita panggil pekerja untuk buat pizza guys. Yeay, aku sudah punya koki guys. Oke, dia buatnya cepet tuh. Itu ada yang datang dong. Rame banget guys. Oke, ini kita yang buat berikutnya guys. Kita kasih saus, lalu kasih keju. Sepertinya kita harus memanggil banyak pekerja deh guys. Lalu kita masak deh. Dan jadi guys, satu pizza. Oke, di situ ada berapa orang guys? Ada 4 orang. Berarti kita harus bikin 4 pizza guys. Oke, kita harus cepat guys supaya dia tidak menunggu ya guys. Oke, kita masak. Ini baru satu pizza, sama yang ini jadi 2 pizza. Oke, kita buat lagi guys. Kita harus cepat. Kita tidak boleh lama guys. Oke, bikin lagi. Seru banget guys bikin ini ya guys. Bikin pizza, bikin restoran pizza. Oke, kita kasih keju dan kita masak guys. Tunggu sebentar ya. Oke, langsung aja kita bawa pizzanya. Oke, untuk kamu. Wah, lihat ada Luffy guys dari One Piece. Kita ambil lagi. Dan ini untuk kamu. Oke, kita taruh di sini. Kita ambil lagi satu lagi untuk yang perempuan ini guys. Oke, kita ambil lagi satu lagi. Dan kita kasih ke pemain baseball ini guys. Yeay, mereka akan makan guys. Oke, kita tinggal tunggu ya guys. Dan mereka akan selesai makan dan meninggalkan uang. Dan sekarang langsung aja kita hire guys. Yeay, kita rekrut guys. Ini juga kita rekrut. Sama yang ini bisa gak ya? Ya ampun, yang ini gak bisa guys. Oke, bagaimana kalau kita pay to win saja guys? Di sini kita bisa 3 kali lebih cepat uangnya. Harganya 150 Robux. Let's go. Oke, 3 kali lebih ini ya guys. Jadi lebih mahal 3 kali guys. Kita akan mendapatkan uang lebih banyak. Di sini ada liftnya ya. Oke, kita akan kasih ke dia. Halo, ini pizza untuk kamu. Semoga kamu suka ya. Dan nanti di sini kita akan menambah meja baru guys. Oke, di sini apa? Harganya 99 Robux guys. Wah, 2 kali lebih cepat dalam memasak. Aku butuh ini guys. Kita beli saja semuanya ya guys. Let's go. Oke, kita tunggu dia selesai makan guys. Di sini kita bisa beli 2 kali speed. Oke, nanti saja guys kita belinya. Oke, let's go. Langsung aja kita hire pekerja ini guys. Oke, di sini ada duit yang bisa kita ambil. Kita tambah meja baru guys. Tenang, dengan pay to win kita bisa membangun toko pizza ini dengan sangat cepat guys. Aku akan menghabiskan banyak uang untuk aku membuat toko pizza paling besar di Roblox. Oke, kita tambah meja lagi. Kita akan membuat ini guys, restoran pizza paling besar di Roblox. Ini apa guys? Kita beli 2 kali faster, lebih cepat. Oke, bagus lah guys. Kita beli juga guys. Pokoknya kita akan membuat restoran ini yang paling bagus di dunia guys, di dunia Roblox. Oke, kita beli apa lagi guys? Dekorasi kita beli, tembok, jangan lupa tembok. Dekorasi kita beli lagi guys. Oke, di sini juga tembok kita beli. Oke, ini adalah untuk mainannya guys, makanan. Oke, vending mesinnya, mesin gitu ya guys. Oke, di sini kita tambah meja lagi. Lihat guys, semakin rame kan. Yeay, semakin rame guys toko pizza aku guys. Ini apa ya guys? Wah, apa ini? Hire top G buat apa guys? Emangnya ada maling di sini guys? Tidak ada kan? Oke, kita akan tambah lagi di sini guys tempat pembuat pizzanya guys. Kita langsung aja
Langsung kita beli semua yang buat. Ini akan menjadi restoran pizza paling enak dan paling besar, guys. Wah, di sini ada apa nih, guys? Ada yang bekerja di sini untuk membuat sebuah pizza yang baru, resep gitu, guys. Oke, ini jangan lupa kita kasih tembok. Oh, udah ada lantai 2 aku, guys. Cepat sekali kan? Aku sudah lantai 2, guys. Lihat, aku sudah lantai 2. Yeay, ayo semuanya mau makan pizza di restoran aku. Lihat mereka. Yang penuh itu masih noob, guys. Yang di sana udah lantai 2, kita akan balap, guys. Oke. Let's go. Kita ambil-ambilin uangnya, guys. Kita ambil-ambilin. Oke, ini juga jangan lupa kita ambil-ambilin. Oh, ini udah ada yang penuh, guys, pizzanya, guys. Itu udah ada yang penuh saking cepetnya. Oh, kita harus bantu, guys. Bentar. Kita bantu ya, guys. Kita bantu, di sini banyak sekali yang pesan. Oh, beda-beda ya pesanannya. Ada yang pepperoni. Oh, pepperoni itu yang ini ya, guys. Yang kedua, oke, kita bantu ambil, guys. Pepperoni kita kasih ke dia. Ini apa pizzanya? Silakan dimakan. Oke, kita akan coba ke lantai 2, guys. Kita akan naik ke atas di lantai 2. Apa aja di sini bisa kita beli? Oke, jangan lupa tembok, kita upgrade meja. Oke, kita upgrade meja lagi, guys. Dekorasi. Oke, dan di sini ada di bagian luar. Ada meja di bagian luar, guys. Kita langsung aja kasih. Ya ampun, semakin mahal ternyata ya, guys. Uang aku sudah mau habis. Cepat sekali, guys. Uang aku sudah mau habis. Ada ISO speed. Wah, ada YouTuber. Aku akan beli, guys. Untuk apa ini YouTuber ya, guys? Kita beli, guys. Wah, ternyata di sini dia, guys. Bekerja. Wih, mendapatkan uang yang sangat banyak dia. Oke, kita akan bikin lagi di sini, guys, tempat pizzanya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, mantap sekali, guys. Dan waiter. Ini kenapa belum ada yang ke lantai 2 ya, guys? Ayo semuanya, kalian bisa makan di lantai 2. Kita langsung aja tambah-tambahin mejanya, dekorasinya, guys. Ini kenapa tidak ada yang mau ke lantai 2? Ayo, guys, makan pizza. Ya ampun, ini banyak uang yang belum aku ambil-ambil, guys. Let's go. Kita ambil-ambil dulu uang-uangnya. Ini juga kita ambil. Oke, sudah, guys. Oke, di sini kayaknya aku akan rekrut dia. Harganya 200 Robux, guys. Top G. Mungkin dia bisa menghasilkan banyak uang. Let's go. Kita beli. Apakah dia, guys? Nah, ini dia. Tuh kan, dia akan bekerja untuk restoran ini, guys, dan memberi kita uang. Wah, ada tamu VIP, guys. Lihat, ada tamu VIP di sini. Oke, langsung aja kita ambil uangnya. Dia lagi ada yang baca menu, guys. Baca menu pizza. Dan nanti dia akan memesan pizza. Kita akan anterin, guys. Oke, cheese. Kita ambil yang cheese untuk dia. Oke, guys. Ih, udah ada yang ke lantai 2, guys. Kita lihat. Yeay, ada yang makan di lantai 2, guys. Ada juga yang makan di bagian luar. Seru sekali, guys. Let's go. Kita add table. Oke, vending machine. Kita tambahin, guys. Tambahin tempat duduknya juga kita tambahin. Tempat duduk lagi dan dekorasi. Wah, keren banget ya, guys, toko pizza aku. Padahal tadi awalnya toko pizza aku tuh masih jelek banget, guys. Belum ada apa-apa. Tapi lihat sekarang, sudah sangat bagus. Duit aku udah 1M saja dong, guys. Oke, langsung aja kita panggil pekerja-pekerjanya di sini untuk membuat pizza. Tadi awal-awal aku masih buat pizza sendirian, guys, tapi sekarang udah enggak. Sekarang aku buat pizza sudah ada koki-koki yang nyiapin, lihat, guys. Mereka semua udah siap semua, guys. Oke, di sini ada yang mau pizza, tunggu bentar. Kita akan bantu layanin, guys. Wih, ini ada pizza apa ini, guys? Pizza yang keren, lihat, guys. Pizzanya ada jamur. Kalau ini Taiwan pizza, guys. Wah, jadi beda-beda ya tiap lantai pizzanya, guys. Kalau di bawah itu pizza daging dan pizza keju. Di sini beda lagi loh pizzanya, guys. Dan sudah mulai rame ya, guys. Kalau kalian lihat restoran pizza aku atas bawah rame, guys. Oh, ternyata karena bagian bawah ini ya, guys. Bagian bawah penuh mejanya. Uangnya aku belum ambil-ambilin, guys. Oke, kita ambil-ambilin. Jadi nggak ada yang ke bawah, tadi ke atas semua jadinya, guys. Oke, ini lantai ketiga, guys. Aku akan beli. Wah, 50 Robux dapat 15 juta. Tapi duit aku udah banyak, tapi gak apa-apa, guys. Kita beli. Loh, 99 Robux. Let's go. Kita beli uang yang banyak, guys. Supaya kita tidak perlu lagi menunggu sangat lama. Kita akan beli lagi di sini, guys. Pizza baru. Seru banget, guys. Kita cuma jalan-jalan saja kerjaannya. Oke, ini kita ambil lagi, guys. Kita beli lagi toko pizzanya. Karena dengan pay to win jurus andalan aku. Loh, kok uang aku habis? Loh, kok uang aku habis, guys? Padahal dengan jurus andalan aku bisa dengan sangat cepat, loh, guys.
tapi ini habis guys. Oh. Aku belum beli meja ya. Uang aku cepet banget. Pesan tadi aku beli dapat 15 juta ya guys. Kenapa tiba-tiba habis guys? Aneh sekali, duit aku cepet sekali habisnya. Beli apa aku ya guys? Aku tadi tidak ngeliat soalnya. Oke, ini kita add table, ini juga vending machine. Kita tambah tembok, kita tambah dekorasi. Oke, ini waiters 500.000 guys. Kayaknya aku habis gara-gara bikin ini deh guys. Oke, sudah mulai ada yang ke lantai atas guys. Dan aku akan turun ke bawah untuk ambil-ambilin uangnya. Kita ambil-ambil guys uangnya guys. Ini juga kita ambil. Oke, ini kita ambil. Jadi tugas kita sekarang cuma ngambil-ngambil uang doang. Lihat, ini sudah ada pekerjaannya semuanya. Dan yang datang juga udah lumayan banyak guys. Ini kita beli lari 2 kali cepat kali ya guys, supaya lari kita lebih cepat. Coba kita lihat yang lain guys, oke? Let's go. Kita lihat toko pizza yang lain guys. Ya ampun yang ini, dia masih lantai 1 guys. Dia masih buat sendiri, dia baru mulai. Dan ini udah aku balap guys. Ini lantai berapa ini? Oh ini uangnya banyak di bawah, gak diambil-ambilin guys. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 guys. Orangnya aku gak tahu kemana ya guys. Oke, let's go. Langsung aja kita akan balik lagi guys. Kita akan cari lagi. Di sini ada dekorasi, ada dekorasi, dekorasi lagi, ada tembok. Ya ampun, aku di luar. Aku di luar guys. Oke, kita keliling dulu guys. Oke, apakah ada yang butuh pizza di sini? Kita kasih ya guys. Oke, ini silakan pak dimakan pizzanya. Kita ambil lagi uang-uangnya. Dan kita coba naik ke lantai atas. Oke, lantai atas juga banyak uang. Let's go, udah pada selesai makan, uangnya ditinggal di meja guys. Untung gak ada yang ngambil ya guys. Let's go, di sini kita akan bikin tembok lagi. Oke, dan ini tembok lagi guys. Oke, udah guys. Wah, di sini kita harus rebirth untuk kita naik ke lantai berikutnya guys. Oke lah kalau gitu guys. Berarti untuk sekarang aku belum bisa untuk nambah lantai ya guys. Kita untuk rebirth membutuhkan 15 juta uang guys. What? Jadi aku butuh 15 juta uang guys. Oke, kita harus sabar. Berarti kita harus cek setiap lantai sampai kita mendapatkan 15 juta uang guys, supaya kita bisa beli berikutnya. A few moments later. Oke guys, akhirnya uang aku sudah 18 juta guys. Dan sekarang kita bakalan rebirth. Let's go, yay. Ternyata bisa skip loh, 50 robux doang. Astaga, terima aku skip saja rebirthnya guys. Dari ulang lagi guys, toko pizza aku karena rebirth. Tadi mah aku skip saja guys, astaga. Tidak, aku akan membangun toko pizza aku dari ulang lagi. Kenapa seperti ini guys? Tidak, toko pizza aku. Kenapa dari ulang lagi? Tadi sudah bagus guys. Oh no. Aku tidak mau rebirth guys, tadi mah aku skip saja. Menyesal aku guys, aku udah kumpulin 15 juta sama berjam-jam. Let's go guys, kita bikin semuanya. Meja-meja kita bikin guys, walaupun dari lantai 1. Tidak apa-apa guys. Sedih sekali guys, kenapa tiba-tiba dari lantai 1 lagi ya guys. Oke, ini kita langsung aja. Kita bikin lagi tempat pizzanya. Untung aja aku dengan sangat cepat guys. Lihat, cepat sekali kan aku bikinnya. Oke, langsung aja kita bikin lagi. Tadi mah aku skip saja guys. Abis ini mendingan aku skip saja. Oke, kita langsung aja. Udah semua lantai ini udah semua guys. Oke, udah semua. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Lantai 3. Tadi aku cuma sampai lantai 3 doang ya guys. Let's go, let's go, let's go. Kita tambah meja lagi guys. Kita tambah dekorasi, tambah meja. Oke, ini juga tambah. Ya ampun, uangnya aku habis guys. Kita harus sabar. Kita harus sabar guys. Oke, sudah. Ini kita rekrut. Oke, kita tinggal nunggu uangnya dulu guys. Oke, kita harus sabar guys. Kita harus sabar. Oke, ini kita bikin lagi temboknya. Ini tembok, oke udah semua. Oke, lantai berikutnya udah. Oke, terakhir kita sampai sini doang ya guys. Ini kalau kalian lihat 75% guys, berarti ini harusnya lantai terakhir ya guys. Atau masih ada lagi guys, kita coba aja ya. Kita beli-beli semuanya. Aduh, 1 juta guys, mahal sekali guys. Semakin lama semakin mahal guys. Kita harus sabar lagi menunggu uangnya guys.
Oke, ini juga kita beli. Ini kita beli. Oke, mantap guys. Oke, kita akan coba turun ke lantai bawah. Kita jangan lupa ambil-ambilin uangnya guys. Loh, lantai bawah ini belum ada yang ini guys. Belum ada yang beli guys. Oke, ini lantai ini banyak yang udah beli. Kita ambil-ambilin guys. Kita ambil-ambilin uang-uangnya. Ini juga, oke mantap. Dan yang bagian bawah kita ambil-ambilin lagi uangnya guys. Kita ambil-ambilin semuanya. Akhirnya toko pizza aku berdiri lagi dengan sangat cepat guys. Lihat, walaupun tadi dari awal. Let's go, kita naik lagi. Yah, aku turun-turun ke bawah guys. Malah keluar dari dunia dong. Oke, okay, let's go. Kita mulai, kita naik ke atas, naik ke atas. Oke. Okay. Di sini kita bisa beli 3 kali uang lagi, guys. Oh, tapi aku udah punya, udah enggak bisa beli, guys. Dan sekarang kita beli apa ya? Ini kita beli meja, dekorasi. Meja lagi harganya 1 juta. Oke, okay, dekorasi kita beli. Ayo semua, silakan masuk. Oke, okay, ini kita beli sekarang yang akan menghasilkan uang, guys. Oke, okay, ini harusnya udah kan, guys? Kita beli apa lagi ya, guys? Oke, okay, tembok ini. Oke, di sini untuk ke lantai 2 kita butuh 2 rebirth guys. Tapi aku kali ini gak mau beli 2 rebirth guys. Aku mau skip saja 50 robux doang. Let's go. Kita skip rebirth ya biar gak dari ulang. Oke, berhasil guys. Udah skip guys. Aku udah bisa beli lantai berikutnya. Loh, kok gak bisa guys? Kan rebirth aku udah 2. Loh, kok masih gak bisa? Aku udah skip loh. Nih ya, kita coba rebirth lagi ya guys. Sekali lagi guys. Tapi gak dapet ternyata loh guys. Oke. Nah, udah tuh guys. Ah, udah dapet nih 2 nih. Oke, ini baru dapet 2 guys. Bisa nih. Yes, bisa guys. Let's go. Pakai pay to win guys. Pakai robux. Biar kita gak perlu ini guys. Gak perlu apa tuh namanya. Tidak perlu ngumpulin uang. Tapi di sini aku udah lantai berapa nih guys. Banyak banget toko pizza aku guys. Kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4 lantai 1, 2, 3, 4, 5 5 lantai. Ini kira-kira sampai lantai berapa ya guys? Soalnya aku udah main udah lama banget guys. Oke, kita beli nih pekerjaannya. Wah, makin mahal-mahal semua guys. Tidak, mahal-mahal semua. Ini aku harus main lebih lama lagi guys. Oke, karena video sudah terlalu lama, sampai sini dulu aja ya guys. Kalau kalian pengen lanjut, like video ini dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye-bye guys.